Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rocky Pencoba. Kita kedatangan paket lagi teman-teman. Yaitu apa? Nanti kita lihat sama-sama. Yuk, intro dulu. Ini dia teman-teman. Untuk paketnya ada box warna kuning atau packaging, dan di sini brand Nagawa bertulisan Professional Tools. Oke, langsung saja kita buka teman-teman biar tak terlalu lama-lama. Nampak dari dalam terlihat seperti ini ya teman-teman. Ini ada buku panduan dari Nagawa. Di sini juga ada cover plate, agak lecet teman-teman, mungkin pada waktu pengiriman di paket agak terbentur. Oke, kita taruh. Juga dapat kunci mata plate nya atau mata pisau. Ada charger seperti ini, dan juga ada handle juga seperti ini. Jadi taruh sini ya teman-teman, dan dapat dua baterai bertulisan seperti ini. Nah, ini dia alatnya teman-teman. Gerinda cordless. Sini terlihat kodenya CG21110K. Langsung saja kita coba. Pertama kita pasang dulu baterainya. Apakah berfungsi dengan baik? Ya, langsung aja kita coba. Oke, berfungsi ya teman-teman. Dari putarannya bisa disimak seperti ini. Oke, lancar. Mantap nih. Bisa dilihat sistem untuk menyalakannya seperti ini. Cukup menarik teman-teman. Oke, bagus nih alat. Jadi makin dipermudah. Habis ini akan saya coba, dan ini sudah saya pasang aksesorisnya. Untuk mata pisaunya sudah saya beri, dan handle juga, covernya juga sudah dipasang, serta baterainya masih penuh teman-teman. Nih, langsung saja kita coba potong jaringan ya teman-teman. Apakah lancar, bisa disimak untuk pemotongannya. Sekarang saya coba potong besi holo ukuran 15 mm. Silakan disimak. Di sini saya mulai kesusahan teman-teman, karena pemotongan agak susah sekarang sama cover bed, atau mungkin karena saya sendiri masih pemula, masih belum terlalu bisa untuk cara memotongkan seperti ini. Jadi saya lepas dulu untuk cover bednya atau cover mata pisau gerindanya. Sebelumnya mohon maaf karena cover bandnya saya lepas, dan ini juga demi keamanan, pasti nggak aman teman-teman.
Cuman kalau saat ini akan saya praktekkan saja, dan untuk mata beleknya sudah saya kunci sangat erat, jadi resiko sudah saya tanggung sendiri dan itu pun aman. Ya, sudah terpotong teman-teman. Untuk hasilnya bisa dinilai sendiri. Kalau menurut saya cukup bagus. Ini ada stik besi ukurannya 5 mm. Akan saya coba potong juga. Silakan disimak. Untuk hasilnya nanti silakan dinilai sendiri atau bisa di komen langsung di bawah. Ya, sudah terpotong semua ya teman-teman. Untuk hasilnya bisa dinilai sendiri. Menurut saya cukup baik, karena saya sendiri juga butuh banget untuk kesibukan kerja sehari-hari di rumah. Jangan lupa klik like dan subscribe ya teman-teman, untuk mendukung di channel ini. Bisa dilihat untuk hasilnya dari bahan-bahan yang tadi saya potong. Cukup teman-teman, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.